bensin banget ini Mustang sekarang ya. Good evening, sir. Yeah, good evening. I'm looking for King Otoy or maybe Sir Bebel. Wait a minute. I will check my. I will check first. Okay. Okay, okay, sir. Gila gua. RP dialog okay, banget gak sih? Yet. Pick up. Still sleep. Still sleep? Yep. How can I know if they're on duty? I will tell Sir Otoy, what's your appointment and what's your maybe I'll tell Sir Otoy. Okay, maybe they can call me if they're on duty. Just call me Walai. All right. Yes. I will tell them later. Can I know your name? Sorry. My name is JC Saba. JC Saba. This one. JC Saba. Oh, okay. Yes. All right. No, okay. All right, thank you, Mr. JC. Just call me JC. JC, okay, JC. Yes. Yeah, good to see you, JC. Good night, sir. All right, good night. Kita tuh harus merubah ini ya, guys ya. Apa kultur-kultur yang terlalu beredar di jalanan ya? Gue pengen membuat culture dialog itu menjadi sesuatu yang wow gitu. Gue akan berhenti untuk RP dar-der-dor, RP rampok, RP balap. Kita udah cukup lah. Udah capek gak sih maksudnya? Kayak lu nontonin gue dar-der-dor mulu, rampok mulu. It's time to dialog, bro. Ya gak sih, bro? Ketemu orang lagi ngobrol. Amin, tuh liat. Bebel aja mendukung penuh. RP Dialog adalah RP yang paling the best. Gila kali. Pokoknya gue udah terlalu, aku sih sebagai teman mendukungnya. Iya, makanya aku tuh udah capek, guys. Kayak tiap hari bangun harus kompe di di balap. Terus peluru di badan tuh udah terlalu banyak gitu. Timah panas yang menusuk ke dalam badan-badan Charwala ini terlalu banyak, guys. Gue cuma takut karakter gue CK aja. Karena gak logik aja gitu loh. Tiap hari perang-perang, mati-mati-mati, down-down. Gue cuma takut CK aja. Mau ya kak ini? Enggak, gue. MRPD lagi ya, saya Walai. Nyobain mobil. Mobil siapa? Lo antara Supramer 34 kan? Halo? Makanya lo nyari Petra. Dari 34 lo nyoba? Oh Alay, kamu ngambil mobil? Enak banget cuy. Saya mau ngambil mobil, tapi saya perlu bicara sama kamu, Bebel, sebenarnya. Ya udah, di mana? Kamu di mana? Udah sama MRPD aja, sini ngomong MRPD. Ya udah boleh. MRPD ya? Alay, gimana Red. Apakah kalian siap? Kamu start dulu nama ini, gak apa-apa aja, aku next track sama si PJ. Aku harus ngobrol sama si Belveni ini. Oh iya. Untuk dapetin mobil, iya. Yeah. Oh iya, tapi bisa dulu. Ini kamu Alay? Betul. Oh, kamu kan pakai masker, jadi saya gak tahu. Saya kan anak FDF. Oh kamu yang marah nyerobot ya? Halo, kenapa? Kamu yang marah nyerobot ya? Yang suaranya robot, nah? Kamu yang kemarin nyerobot ya? Kamu nyerobot apa tuh? Nyerobot barisan yang kamu anak FDF dateng. Oh betul, betul itu dia. Oh, iya. Oh. Aduh. Sini Sir Bebel. Saya dibunuh ini sama kamu nih. Saya dimasuk. Kok bisa jangan jauh-jauh dari saya?
Kenapa? Tuh kamu dibunuh sama Mustang ini. Mampus. Ini kenapa siapa lagi ini mati dong saya? Mati saya. Ini siapa ini? Ini punya saya, Mustang saya nih. Mampus mati kamu. Bisa ngobrol di depan MRPD aja enggak sih, Lai? Enggak bisa. Ini just between you and me. Iya, apa? Jadi ini saya ngobrol sama Titit. Kamu bagaimana Lai ini? Yang pertama, ya, saya butuh mobil saya, Sir Bebel. Oke, terus? Tapi saya butuh itu setiap waktu. Kamu butuh itu setiap waktu? Maksudnya butuh mobil sama setiap waktu? Soalnya tiba-tiba teman-temannya kan sekarang kan? You know what I mean, right? Kamu tahu gak sih, Belveni? Saya dengar dari kawan-kawan saya ketika ngerampok kalau polisi sekarang ngambil mobil dan dendanya itu sampai $8,000. $8,000! Betul. Man, that's a lot of money, Sir Bebel. Oke, terus? Makanya saya ajak kamu kesini untuk bernegosiasi untuk masalah itu, Sir Bebel. Dari bajumu sih, kayaknya kamu ini petinggi kepolisian. Makanya saya ajak kamu untuk ngobrol berdua di sini. Saya tidak berani untuk ngobrol di depan MRPD. Saya sebenarnya agak takut sih, like kamu bawa saya ke gang gini ya. Saya sebenarnya agak trauma. Enggak, saya enggak bakal nusuk, saya enggak bakal menyakiti kamu, Bebel. Ini perkara saya kayaknya percaya sama kamu dan untuk negosiasi ini bisa berlangsung saya bawa kamu ke sini. Boleh. Biar polisi lain juga tidak tahu. Saya cuma minta satu sebenarnya, Sir Bebel. Apa tuh? Saya cuma butuh mobil saya kembali dan tidak perlu bayar, mobil apapun itu kalau misalkan terambil. Kebetulan ada satu mobil terambil kemarin. Oke. Terus kamu bisa ngasih apa ke saya? Mulai. Apa yang kamu mau? Menarik ini kamu. Kamu nanya gini ke saya, apa yang saya mau? Wah, banyak yang saya mau. Betul. Lai, apa yang kamu mau? Kan saya lagi butuh sesuatu sih, Lai. Sebenarnya. Boleh. Kamu buka negosiasinya. Apa itu? Saya tahu kamu senang balap, bener nggak? Betul. Saya salah satu pembalap. Betul. Saya juga tahu. Tadi saya lagi ngejar orang, kamu ngelawatin saya. Bener nggak? Mobil apa? Kamu pakai NSX warna merah, bener nggak? Betul. Iya, kan itu mobil kamu kan? Iya, saya lagi practice by the way. Oke, sebentar. Saya ambil barangnya dulu. Boleh. Oke. Okay. Boleh. A few moments later. Kita lempar RP ke polisi. Kita kasih RP ke Bebel, guys. Matilah aku ini. Ah, mampus kau bunuh-bunuhan aja, bunuh-bunuhan. Mampus bunuh-bunuhan aja lu berdua lu. Mampus meninggal. Meninggal. Bunuh enggak sih? Bunuh, bro. Kejar, bro. Kejar, bagus. Bagus, kejar sampai mati dia. Gigit dia. Ajar dia. Yep. Ini apa? Ini adalah phone dangle. Kegunaannya? But promise me one thing, okay? Apapun mobil yang kau sita atas namaku, itu akan free. Aku bakal ngambil hubungi kamu. Ya, aku bakal kasih semua informasi yang kamu inginkan. Oke. Alright, kamu bisa lihat di phone dangle itu. Kamu colok ke HP kamu, dan kamu bisa melihat di situ ada namanya. Gak bisa masalahnya orang ya. Gak bisa. Oke, coba. Taruh lagi. Kenapa tidak bisa? Karena sudah ada nama Big Mac di sana. Ini sudah mulai terprogram. Itu saya ngisi. Itu yang saya ngisi. Saya dapat ini tuh kosongan. Kapan? Oh, kosongan. Itu kamu bikin? Iya, ini saya yang bikin. Karena saya penasaran. Saya cokin ke HP saya kan waktu itu. Terus saya disuruh ngisi aliasnya. Saya isilah nama saya. Terus nothing happen on my phone or whatever. Oke, aku akan menjelaskan dari sisiku. Mungkin ini pendapatku pribadi ya. Mungkin handphone kita itu berbeda. Handphoneku itu tidak bisa mendeteksi orang-orang kalau misalkan lagi ngerampok. Tapi mungkin handphonemu bisa. Dan phone dangle ini ketika dicolokkan ke handphoneku, itu akan menjadi
alias atau nama samaranku untuk di race. Oke. Dan itu bisa diisi bebas. Dan yang kamu isi Big Mac. Jadi ketika kamu ikut race, kamu harus ya as a Big Mac. Terserah penampilanmu pakai topping burger kayak atau apa, tapi kita semua manggil kamu Big Mac. Kita tidak boleh menyebutkan identitas asli kita ketika race. That's the rules. Oke. Okay. Semua racer yang benar-benar patuh terhadap rules, karena mereka takut sama satu sosok. Ya. Gue bisa apa namanya memvalidasi yang keluar dari mulut lo tentang race ini. Hmm. Gue nggak akan ngasih informasi palsu Bel, karena gue butuh untuk mobil gue keluar secara gratis. Dah, itu udah satu on satu. Gue ada demand lagi. Apa? Gimana kalau gue tingkatin menjadi semua mobil anak geng gue FDF, tapi gue nelfon lewat lu, semua mobilnya gratis gak untuk bisa. Keluar? Gak bisa. Gue udah bisa ngeluarin satu punya lu. Jadi gue kayak wakilin anak-anak gue untuk keluarin mobil. Enggak, lewat lu? Mobil harus sama lu. Soalnya kalau semua mobil anak okay. FDF dikeluarin secara gratis, itu bakal jadi suspicious. Oke, okay, gimana kalau gue kasih satu nama lagi, dua nama aja, PJ dan Raka, mobil mereka aja. Sisanya gue nggak akan ambil. Jadi tiga, lo punya tiga informasi. Alright, just one another person, just PJ, my OG, cause I respect him. How about that? PJ. Yes, dan lo bisa tanyakan lagi informasi yang lo inginkan soal race. Dan gue akan jawab secara jujur. Cause I respect my OG, that's why Mr. Bebel. That's my demon. Sulit sebenernya lai. Ya emang sulit. Ini sulit sebenernya lai. Kalian tahu gak sih kenapa mobil kalian sekarang diambil? Kenapa? Karena kalian tuh gak pernah menghargai mobil kalian. Kita selalu menghargai mobil kita. No. Lu tunggu, lo harus dengar cerita dari versi gue. Kita, okay. Anak FDF, mobil itu seperti nyawa kita, Bel. Kalau mobil kita diapa-apain, mobil kita diambil, ini buat apa gue datang ke sini untuk ngobrol sama lo? Kita sampai blast cops ya, demi apa untuk nyelamatin mobil? Gini, Lai. Kenapa? Ini bukan cuma FDF ya, maksudnya semua kriminal di Los Santos mereka gak pernah ngalahin mobil mereka, Lai. Apa yang lo maksud menyayangi mobil itu apa? Jadi mereka tuh kalau misalkan ngerampok atau apapun, ya udah tinggalin mobilnya, bodo amat. Nah, lo harus tahu dari POV gue anak FDF. Kita kalau ngerampok setup untuk pindah ke mobil lain, itu karena kita udah nggak tahu lagi gimana cara untuk kabur dari kalian, brengsek. Dikira sekarang polisi gampang kaburnya. Kalau ada heli, ada motor, ada mobil bejibun, susah, Bel. Kita harus setup, kita harus tinggalin mobil kita dan kita harus pindah. Dan mobil yang lainnya, ya, makan. Itulah maksudnya kita tetap sayang sama mobil kita, bro. Kita bakal kejar mobil kita. Kalau bisa kita dapat kesempatan untuk blast polisi yang mau ngimpan mobil kita, kita bakal blast. Cuman di sisi lain tuh orang-orang tidak pernah berpikiran seperti kayak ya mungkin geng-geng yang ya FDF, mungkin Rodman, Dob, segala macam, mereka ya udah aja bodo amat dengan mobil mereka gitu loh. Paham kan maksud gue? Jadi kayak ya udah mobil gue tinggalin, tinggal gue ambil impon, udah. Bel, ini lo bicara sama gue, walai, dan gue adalah perwakilan dari FDF, dan gue pastikan ke lo pemikiran gue sama PJ itu sama. Oke, iya, maksud gue mengerti yang FDF pikirkan. Cuman kan gue menjelaskan kepada lo perkara kenapa sampai akhirnya LIO mengeluarkan It's okay. I don't give a shit, bro. I don't give a shit. Lo mau gitu ke geng lain atau gimana? Gue nggak peduli. Gue cuma minta demand untuk mobil gue dan mobil PJ karena gue respect sama OG gue. Dah, that's it. Lo mau tanya tentang informasi soal race? Gue bakal jawab secara jujur. Gue bakal buka semua ke lo. Gue bakal bantu lo soal itu. Tapi please, just me and PJ, dua orang dari FDF untuk masalah mobil free. Tapi lewat lo. Terserah gimana caranya lo bawa kita ke kantor yang mana, ke impon polisnya mana, itu urusan lo. Oke, cuma dua nama ya. Walai, yes. A.K.A. Junet, A.K.A. Walai, NPJ. Yes. Oke.
Okay. Tapi gue okay. mohon sama lo, mobil lo jangan sampai keseringan diambil, oke? Okay? Yes, of course. Sampai yes. dibawa polisi, oke? Okay? Yes. Soalnya, yes, sir. Kalau misalkan kayak misalkan gue jarang lo masih oke okay lah. Semuanya itu tuh di. Tai robot. Anjing. Bilo. Alright. Oke. Okay. Ini gue boleh nanya berapa pertanyaan lagi nih? Berapa lo kasih harga untuk PJ? PJ sih lumayan sih, OG lo sih. Tentu respect. Iya yep. OG bener sih. Dua gimana? Oke, okay, deal. Oke. Okay. Give me two more question ya. Yeah. Oke. Okay. Terus di dalam ini dongle tuh isinya apa kalau misalnya lo buka di HP lo? Lo bakal muncul satu apps tambahan, itu adalah racing. Dan di situ bakal ada beberapa informasi yang lo bisa tahu. Yang paling penting adalah informasi soal track. Track mana yang lo bakal pakai? Semua informasi track, di mana aja checkpointnya, di mana lo start, di mana lo finish, itu semua ada. Kemudian ada juga race yang dibuat oleh orang-orang yang mempunyai dangle tersebut. Jadi mereka bisa buat race-nya. And then mereka bisa race dan bisa join, tergantung dari yaitu race-nya dibuka untuk umum atau tidak. Berarti kalau misalkan lu bikin race, lu bisa nge-start race itu, benar? Iya, yeah, that's right, betul. Oke, okay. Berarti dalam dongle itu cuma itu doang. Yes, cuma itu doang. Udah pelan-pelan ya, udah pelan-pelan guys. Terus gue mau nanya satu lagi sih, lain sebenarnya. Ini kan kayaknya laga racing lagi rame-rame banget, bener nggak? Aha. Lo tau lah, gue kerjaan gue ngapain di Rio. Selain ngerespon kalian ngerampok segala macam. Ngerespon perampokan, pembunuhan, atau mungkin gang war? Selain itu, pasti lo tau lah. Gak mungkin dong anak-anak balap nggak tahu. Ya respon balap. Gua commanding dari unit balap itu sendiri, Lai. Waktu itu gua nanggung suspek balapan. Terus outfit mereka sama semua. Gua ketangkep tuh, dua orang ketangkep. Tanyalah semua officer gua. Ini kenapa outfit kalian sama semua dua-duanya? Ngelatuklah mereka satu hal. Kita lagi ada turnamen balap. Kapan? Beberapa hari yang lalu. Oke. Dia bilang gitu. Kita lagi ada turnamen balap. Apakah itu betul? Sebenarnya. Oke, gue akan jawab jujur. Sebenarnya salah. Kita bukan turnamen balap. Tapi kita ada liga. That's different point. Karena ini akan menjadi. What's different? Differentnya ini adalah sistem liga, bukan turnamen. Jadi sangat panjang, dan itu akan diadakan setiap every single week selama satu every bulan. Every single week. Yes. Start from Kamis, Thursday. Maksudnya dimulai dari bulan apa? Kan kau bilang satu bulan penuh kan? Last week. Januari berarti. Yes, Januari. Oke, okay, lanjut. Jadi itu sistemnya liga. Kenapa mereka pakai baju yang sama? Karena kita ada salah satu rules untuk tim. Kita menyebutnya crew, Mr. Bebel. Itu adalah memakai baju yang sama, neon yang sama, atau warna mobil yang sama. Itu salah satu rulesnya. Dan mereka lebih memilih untuk memakai baju yang sama. Satu crew berapa orang? Satu crew itu terdiri dari harusnya 8 orang maksimal. Tapi setiap race itu cuma ada 4 yang balapan. That's why kalau kamu menemukan ada pembalap dengan satu tim yang sama, 4 baju sama doang harusnya. Dan mereka akan melawan satu racing crew lawannya. Oke. Okay. Balapan hari apa aja? Seperti yang gue bilang tadi. Kamis, start from Thursday, Sabtu dan Minggu. Berarti Kamis, Sabtu, Minggu. Jumat nggak ada?
Ya tidak ada. By the way tidak sebulan, tapi 3 minggu. Oke. Menarik, 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 menarik. Mungkin sebulan menarik. Untuk penyisian nanti bakal ada dua harusnya, dua racing crew yang gugur. Kemudian yang lolos itu akan lanjut lagi, jadi full one month. Oke, berarti lebih dari sebulan dong dari eventnya? Bisa jadi lebih sebulan, lebih sebulan, karena jadwal yang baru kita terima as a racing crew itu baru 3 minggu. Untuk masalah playoff, gue masih belum tahu informasi selanjutnya. Oke. Berarti benar ya, benar. Berarti ada yang katanya turnamen itu berarti liga ya? Yes, gue akan bilang itu salah soal turnamen, tapi liga yang benar. Racing crew league, okay. Kita menyebutnya itu. Oke, oke, oke. Menarik, 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 Mr. Walai. Yes, sir. Just prepare yourself, berarti ya di hari Kamis, Sabtu, dan Minggu. Kalau misalkan lo bilang tadi soal commanding, entah apalah namanya untuk respon balap, lo harus prepare dengan tim lo, ya Kamis, Sabtu, Minggu. Itu pun juga kalau kalian bisa nangkep kita para racer. Of course bisa dong. Bukannya sudah beberapa racer yang ngerang. Hmm. Ya mungkin dia lagi unlucky. Atau mungkin bukan gue yang dikejar, Mr. Bebel. Anjing! Gue sangat ingin mengajar lu, Halai. Sumpah, gue sangat ingin mengajar lu. Mungkin lu bisa ngasih tahu kalau misalkan lu lagi balapan. Untuk masalah itu, kita lihat nanti ya. Soalnya untuk masalah jadwal itu balik lagi ke racing group masing-masing untuk nentuin waktunya. Tapi untuk hari, tetap di hari itu. Emang lu gak mau dikejar sama gua awalnya? Bel, gua mau dikejar sama lu, tapi gua tidak nyaman di Boiling Bro ketemu sama King Otoy brengsek itu. Lu tahu gua udah ketemu 2-3 kali dan gua disiksa habis-habisan sama si Otoy brengsek. Dan gua harus nyebut dia namanya King Otoy, kalau gak gua ditembak sama dia. Oh, kalau lu takut dengan King Otoy, gua bakal mengirim lu terus-terusan ke Boiling Bro. Ya, itu pun kalau kita bertemu di race. That's why gue gak bakal ngasih tahu jadwal gue. Cuma gue akan ngasih tahu besok, Sabtu, Minggu. Setiap racing crew itu bakal bertanding. Gue pun juga akan bertanding besok. Besok? Oh, besok Kamis ya? Bener ya? Besok itu, Kamis, besok. Ya? Yes. Oke. Okay. Oke, okay, gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. So, we have a deal? Yes, we have a deal. Alright. Me and PJ, right? Yup. SMS apa? Lu? SMS apa? Garasi U sekarang sendiri ya. Oh, waduh, gua lagi panggilan, balap lagi. Ada panggilan dari master. Oh, ada panggilan. Sekarang banget nih. Sekarang. Ya udah, oke. Apakah RP kita dengan Bebel ketahuan sama PM? Tadi gue liat ada mobil puppets tau, kalau kalian sadar pas kita lagi RP sama Bebel.
stand out. So just let me out so I get out. I'm living no free with my dead thoughts. I just wanna spit on what I got. This beast style, but I vote. You know who's jam when I'm in. Gue udah datang. Wonder if my father was a backup. Trying to have shit on my wild thoughts. That's being real in my back couch. Motherfucker better lay down. Motherfucker, you know I was kid. Now, motherfucker know that I'm my own like being great job. You know well done. Motherfucker, go for the street, shouldn't hang down. Roll with the click, we go motherfucker, fall, gotta run. What happened, Six? I don't know. So where's the boss? Just wait here. So where's the others? Where's Tenko? I don't know. Ah, here it is. Okay, careful master, careful master. Okay, I will shut the fuck up. Welcome to Los Santos, my master. Six, Neil, come on. Get in, Six. I'm flying without wing. I can see your face in the air with Six and my master. Kira-kira aku mau dibawa kemana ya? Aduh, aku deg-degan sekali. Apakah aku akan dibunuh? Apa semua ini karena Bebel? Aku takut. Aku sudah terlalu lama tidak ngobrol dengan Master. Apakah aku akan mati? Tapi FDM membutuhkanku. Kalau aku mati siapa I'm Star-nya? Wop, be careful, Master. Yo, get out, Six. Aku bisa lihat diri aku sendiri. Six, do you hear me? Yeah. I think Master showing us about the ship, I think. Is that true, Master? Look at them, it's Tenko. Tenko, where is he?
Samping laut tuh, Dev, samping laut. Dia lagi ngobrol sama polis. Oh shit, ya 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 ya, I see them. Okay 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 okay. I think he talk with Bebel. Yeah, I think it's Bebel need chip. Napa ya? Kok lo belur ya ini? Binokular ya? KW. Aku yakin itu KW. Tapi ini ngasih master. Maksudnya itu kok itu binokular paling terbagus, terkeren dan pasti mahal banget, nggak mungkin. Mungkin kacamatamu atau enggak maskermu harus dilepas terlebih dahulu jadi penglihatanmu biar tidak buram, Six ya. Apakah kita akan mati? Kita akan mati. Enggak lah, kita enggak. Itu dia ngobrol sama Bebel. Kita dilempar arti apa nih? Yes indeed, Six. Benar-benar dia buat dialog sama Bebel. Matilah. Itu dia sengaja. Snitch. Matilah kita, matilah Jots. Tahu gak Six? Kenapa? Ini teropong dari Master keren banget. Aku bisa melihat kamu dan kepalaku dari atas. Six, PM's gone. Ya mana dia? Where is Master bro? I don't know, he's gone. Apa dia jangan-jangan terjatuh dan dia meninggal? Udah lama tidak bertemu Master dan dia terjatuh. Kita harus cek ke bawah, Six. Aku akan cek dia di laut. Master, dan naik. Oh, thank God. You're safe, Master. Six, aku nyemplung tadi ke laut. Aku kira Master terjebur di sana, ternyata tidak ada. Hanya ada ikan Nemo sama lele. Six. Yes, yes, Master. Itu tembok dan tembok. Itu mobil, dia ada mobil, yang mobil. Mana? Itu ada mobil. Mobil tanko kah? Iya. Wah, diarepin kita kalau jadi snitch dibunuh kah? What you doing, Master?
What the hell is going on? Master gak bilang apa-apa kan? Iya makanya, aku juga bingung. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita hancurkan? Atau apa? Loh, kemana dia pergi? Siapa? Tenko! Do it? Like explode his car? Really, Master? Yes. Dia tinggal dilempar kan? Ledakinnya gimana? That's it. I don't know, Master. Because he has been snitching. How did you know about that? Do you really think I don't know about you speaking with Mr. Dalfinici? Mr. Jones, a.k.a. Yes, Master. I talked with him like an hour or maybe 2 hours ago. Do you really are going to think I will not find out about the thing that you have said, Mr. Jones? But I think it's not important thing. So I think it's not gonna be a problem, Master. That is not you who decide. It is me. Yes, Master. Forgive me. I killed Tenko for the same reason, and you should remember. Yes, Master. I'll always be watching. Nevertheless, what time? This is your last warning, Mr. Jones. Yes, Master. Or you will become like Tenko. Yes, Master. Understood, Master.